Hey yo, what's up? Ketemu lagi dengan Mafia Gosip yang selalu menyajikan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Kali ini ada kabar dari Kanye West, mantan suami Kim Kardashian, dan Irina Shayk, mantan pacar Cristiano Ronaldo. Rumor Kanye West dan Irina Shayk berkencan sepertinya bukan isapan jempol. Keduanya terlihat liburan bersama di Prancis. Kanye dan Irina tertangkap kamera sedang bersama di provinsi Prancis. Keduanya menginap di hotel mewah, Villa Lacoste seluas 600 hektar. Demikian dikutip dari Daily Mail, Kamis 10 Juni 2021. Pasangan yang sedang dimabuk asmara itu terlihat di Provence pada Selasa 8 Juni 2021 yang bertepatan dengan ulang tahun ke-44 Kanye West. Di hari yang sama, mantan istri Kanye, Kim Kardashian, mengucapkan selamat ulang tahun di Instagram dengan pesan, "Selamat ulang tahun, mencintaimu selamanya." Rumor kedekatan Kanye dan Irina mulai menyeruak bulan lalu. Tak hanya kedekatan, keduanya dikabarkan sudah menjalani kasih dengan supermodel asal Rusia itu. Meski baru tertangkap kamera pada Selasa, kabarnya Kanye dan Irina sudah berada di Prancis sejak hari Minggu. Mereka menginap selama 3 malam sebelum akhirnya meninggalkan Provence pada Rabu 9 Juni 2021. Selama liburan, keduanya juga terlihat berfoto bersama di dekat patung laba-laba raksasa Crouching karya Louis Bourgeois di Chito Lacoste Art Center. Prancis selalu menjadi tujuan favorit penyanyi 44 tahun itu berlibur. Kota mode itu sering dikunjunginya saat ia berstatus suami Kim Kardashian. Termasuk ketika pertama kali berkencan di tahun 2012. Sebelumnya, Irina menjalin kasih dengan Bradley Cooper di mana keduanya memiliki satu anak. Tidak hanya Bradley Cooper, Irina diduga juga pernah menjadi kekasih pemain sepak bola terkenal, yaitu Cristiano Ronaldo. Nah, para mafia gosip, itu tadi adalah berita terkini dari Kanye West dan Irina Shayk. Jika kalian tidak mau ketinggalan berita lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.